Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agroliterasi. Pada pagi hari ini kita akan membuat semacam tutorial bagaimana kita membuat atau meramu sendiri pakan buat burung puyuh. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pakan merupakan salah satu aspek yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam peternakan unggas, khususnya untuk ternak burung puyuh ini. Ya. Pakan yang berkualitas tentunya nanti akan menghasilkan telur burung puyuh maupun daging burung puyuh yang berkualitas. Sahabat literasi, saya ingatkan kembali untuk mendukung channel Agroliterasi dengan cara klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk membuat pakan burung puyuh ini adalah yang pertama, di sini kita bisa lihat saya menggunakan pur, ya. Pur merek BP11. Saya memilih BP11 sebagai sumber protein utama untuk pertumbuhan daripada burung puyuh. Ya, BP11 saya pilih karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 23%. Adapun yang kedua yang kita butuhkan adalah jagung giling. Ya, saya di sini menggunakan jagung giling nomor 1, yaitu jagung giling ukuran yang paling halus. Sedangkan yang ketiga, bahan yang kita butuhkan yaitu adalah dedak yang halus. Ya, jadi saya menggunakan dedak jagung, ya, yang paling halus sebagai sumber karbohidrat bagi burung puyuh yang akan kita pelihara. Sahabat literasi, jadi secara keseluruhan kita membutuhkan bahan berupa pur BP11 sebanyak 1 liter, jagung giling sama 1 liter, dan dedak jagung 2 liter untuk membuat pakan burung puyuh ini. Jadi pakan burung puyuh yang akan kita buat kali ini itu kita khususkan pada burung puyuh usia 1 bulan ke atas, ya. Nah, dan saya sarankan bahwa untuk pakan burung puyuh untuk ukuran 1 hari sampai 1 bulan itu saya sarankan kita menggunakan murni menggunakan pur. Ya, tujuannya itu adalah untuk menjamin ketersediaan protein, karbohidrat, ya, lemak dan zat-zat lainnya yang dibutuhkan oleh pertumbuhan burung puyuh pada usia pertumbuhan secara seimbang. Sahabat literasi, jadi selanjutnya kita langsung ke cara pembuatan daripada pakan burung puyuh ini. Ya, jadi pertama-tama kita masukkan pur, ya, kita masukkan setengah liter. Ya, begitu pula dengan jagung giling. Ya, kita masukkan setengah liter. Dan berikut kita tambahkan dedak jagung halus. Kita masukkan secara keseluruhan, kita masukkan seluruhnya, ya, dan selanjutnya kita masukkan kembali pur BP11 yang tersisa. Begitu juga dengan jagung giling yang masih tersisa. Ya, selanjutnya kita aduk campuran jagung, dedak maupun pur ini, kita aduk sampai rata. Kita usahakan bahwa campuran ini bisa teraduk sampai rata, ya. Karena apabila tidak tercampur secara merata, itu umumnya burung puyuh
biasanya cenderung untuk memilih-milih makanan tertentu saja ya. Ya mungkin dia cuma membeli jagungnya saja atau purnya saja, sedangkan dedaknya itu tidak termakan oleh burung puyuh apabila campurannya tidak merata. Jadi untuk pemberian pakan ya, pemberian pakan campuran pur, jagung dan dedak, dedak jagung ini sendiri dengan komposisi seperti tadi, jagung giling 1 liter, purnya 1 liter, sedangkan dedak jagungnya 2 liter ya, untuk 50 ekor burung puyuh, untuk 50 ekor burung puyuh ukuran 1 bulan ke atas ya, kita perkirakan ini cukup untuk kita berikan kepada burung puyuh itu selama jangka waktu sekitar 2 minggu. Ya, sahabat literasi, kiranya seperti itu ya cara pembuatan pakan burung puyuh yang murah namun berkualitas. Ya, sekali lagi, komposisinya terdiri dari jagung halus 1 liter, pur BP11 1 liter, dan dedak jagung itu sebanyak 2 liter. Tentunya merupakan langkah yang dapat kita tempuh untuk meminimalisir biaya pemberian pakan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa harga pakan pabrikan saat ini sudah sangat ya cukup mahal ya. Ya, jadi hal tadi merupakan cara yang kita gunakan untuk mensiasati hal tersebut. Dan saya ingatkan kembali bahwa pakan yang kita buat tadi itu diperuntukkan bagi burung puyuh yang berumur 1 bulan ke atas. Dan mungkin ada pertanyaan dari sahabat literasi, apakah komposisi pakan yang kita buat hari ini dapat diterapkan bagi ayam kampung misalnya ya? Ya, jadi jawabannya adalah bisa ya. Kita tinggal sesuaikan saja dengan ukuran daripada ayam yang kita pelihara. Ya, apabila ukuran ayamnya mungkin di atas 1 bulan ya atau di atas 6 minggu, bisa kita rubah ukuran daripada jagung giling yang kita gunakan menjadi mungkin ukuran yang lebih besar sesuai dengan bukaan mulut daripada ayam yang kita pelihara. Ya, sahabat literasi, kiranya sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi peternak unggas yang ada di tanah air, khususnya peternak burung puyuh. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.